everyone. Sebuah video yang menampilkan detik-detik terjadinya longsor di Seri Kembangan Selangor, Malaysia, viral di media sosial TikTok. Dalam video itu, longsor terlihat memakan sebagian badan jalan beraspal. Sejumlah mobil yang terparkir di tepi jalan itu pun pada akhirnya terbawa longsor. Sebelum terjadi longsor, tampak ada beberapa orang yang masih berada di dekat lokasi kejadian. Ada juga pengguna sepeda motor dan mobil yang tengah melintas dan berhenti di jalan. Sementara seseorang yang mengambil video terdengar berteriak meminta orang-orang di dekat lokasi untuk segera berlari saat dirinya melihat sebagian badan jalan di bagian tepi mulai ambles. Video itu diunggah oleh pengguna akun TikTok damai_jawi pada Selasa 25 Januari 2022 malam. Hingga Rabu 26 Januari 2022 pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, dijelaskan bahwa ada 5 kendaraan yang terparkir di jalan LP1A2 Lestari Perdana Serdang Selangor mengalami kerusakan akibat longsor di kawasan tersebut pada Senin malam. Direktur Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Selangor, Norazam Hamis, mengatakan pihaknya menerima panggilan darurat soal kejadian longsor pada pukul 18.38 waktu setempat. Setelah longsor di Selangor terjadi, para pekerja di 17 tempat komersial di dekat lokasi kejadian langsung dievakuasi. Hal itu dilakukan setelah Dewan Kota Subang Jaya melakukan penilaian di area tersebut. Nah, itulah tadi kejadian longsor yang terjadi di Malaysia baru-baru ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.